Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kita berjumpa kembali, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini. Kesempatan ini kita dijawalkan untuk ujian ataupun remedial, ya, ujian PTS 1. Gimana kabar antum, sehat? Sehat ya. Gimana ujian PTS-nya? Sama seperti kisi-kisi kan? Kisi-kisinya udah kita kasih tahu semua ya. Tapi masih banyak yang remedial aneh lihat. Bahkan ada satu orang yang nilainya nol ya. Itu anak rasa karena ABCD makanya asal-asal dijawab semua ya. Anak lihat ada yang baru 5 menit, baru 10 menit udah ngumpul aja dia. Apa namanya? Ujiannya. Itu berarti kan enggak niat mau ngerjain kan? Enggak niat mau ngumpul nama aja berarti. Berarti ikut ujian aja berarti ya kan? Ya. Jadi di sini ada 4 orang lagi yang belum ujian ya. Si Afif Habibi Lubis, Muhammad Afif Habibi Lubis, ada hadir hari ini? Enggak ya? Baru si Alif Rahman, enggak hadir juga. Muhammad Raka Rafif, Raka Rafif. Kelompok 2 juga ya. Muhammad Rifki, kelompok 2 juga. Itu yang belum ujian ya, 4 orang ya. Pada orang yang belum ujian, yang remedial udah tahu namanya belum? Udah dibagikan di grup ya nama-nama yang remedial. Jadi nilainya yang bagus nilainya, yang ini yang nilai 100 ada 2 orang nih, cuman ada 2 orang ya. Si Ejar Firjatullah Amri. Si Ejar ada, Ejar. Ejar ya, 100 ya, bagus si Ejar ya. Si Muhammad Lutfi Husni, 100 juga dia. Ada hadir enggak? Enggak ada ya. Nah, duduk dulu. Itu ya yang nilai 100 ya, ada 2 orang. Si Ejar Firjatullah Amri sama si Muhammad Lutfi Husni ya. Barakallahu fikum ya. Yang 2 ini kalau dikerjai bagus-bagus bisa juga ya kan 100 ya kan. Soalnya kisi-kisinya udah dikasih tahu ya. Baik, yang remedial. Yang remedial kelas 8D Muhammad Raihan Al-Rido, ada orangnya sini. Muhammad Raihan Al-Rido Fawaji Syafiq Lubis, Tuan Zuli Esar Damani, Muhammad Yuga Imam Fareji, Muhammad Zulfikar Fahri Ahmad Mirza, Rafi Jufar Ahmad, Muhammad Tori Aulia, Muhammad Syabil Hafi, Muhammad Hafiz Tohir, Muhammad Sultan Dandi Al-Habsyi, Imam Malik Al-Faruqi Al-Umuan, Muhammad Raka Rafif. Raka Rafif belum ujian tadi kan? Raka Rafif berarti remedial ya. Raka Rafif remedial. Raka Nagata Mahardika remedial juga. Berarti yang tidak ujian tadi ada 3 orang ya. Gak usah disebutkan, yang bagus aja disebutkan ya. Nanti antum remedialnya aja dibaguskan nilainya yang belum. Berarti nilai antum di bawah KKM kan?
KKM kita berapa? 75 ya. Baik, untuk remedialnya kita kan ada dua bab ya. Bab pola bilangan dan bab relasi dan fungsi ya. Coba dikerjakan minimal satu soal dari pola bilangan di buku antum yang antum tahu ya. Dikerjakan minimal satu dari bab pola bilangan, satu dari bab relasi dan fungsi. Minimal satu ya, boleh lebih. Ya, yang kita pelajarkan pola bilangan dan relasi dan fungsi ya. Coba dikerjakan minimal satu dari bab pola bilangan, satu dari relasi dan fungsi ya. Yang ada di buku yang antum tahu, yang belum pernah kita kerjakan ya, tulis alamatnya, tulis nomornya, biar bisa ana lihat nanti. Kerjakan di selembar kertas ya. Yang daring difoto, dikumpul dari WA. Minimal satu dari bab pola bilangan, minimal satu dari relasi dan fungsi, bab relasi dan fungsi. Lebih banyak dan benar jawabannya berarti lebih bagus nilainya ya. Dikerjakan di selembar kertas. Coba dimulai. Masih ada juga yang belum ngumpul ujian praktek ya kan. Yang belum kumpul, dikumpul ya ujian prakteknya. Apa? Iya, udah berapa kali dibilang imam dari pola bilangan dan relasi dan fungsi. Berarti minimal dua kan, satu dari pola bilangan, satu dari relasi yang fungsi. Antum jawab yang antum tahu aja. Udah tahu remedial atau enggak tadi? Enggak. Gitu ya.